Dan mungkin buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum gabung, saran saya itu gabung saja dengan cara menekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan di like video ini ya guys ya, agar Mimin selalu semangat memberi info-info terbaru tentang himpunan aplikasi berikutnya nanti. Nah, di sini bagi teman-teman yang mungkin yang belum bisa untuk memasang atau mendownload aplikasinya, teman-teman bisa simak tutorial yang saya kasih tahu ini. Nah, di sini untuk linknya sudah saya sediakan di kolom komentar ya guys ya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa membukanya pakai Google Chrome untuk mendownloadnya ya nanti ya. Nah, di sini Mimin sudah berada di Google Chrome dan lagi proses mendownload. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum tahu silahkan simak terus ya tutorial yang saya kasih tahu ini. Nah, di sini lagi proses mendownload, mungkin saya cepetin aja biar tidak terlalu lama ya guys ya. Oke, untuk hasil downloadannya di sini saya sudah selesai. Bagi teman-teman yang sudah selesai saat mendownloadnya, teman-teman harus mengekstrak filenya ya, agar filenya berbentuk aplikasi nanti kayak gitu, dengan cara teman-teman memerlukan aplikasi tambahan ya untuk mengekstrak filenya, yaitu aplikasinya JarSaver. Aplikasinya JarSaver yang seperti ini teman-teman bisa dapatkan di Play Store secara gratis ya untuk aplikasi JarSaver-nya. Nah, di sini kita langsung saja buka aplikasi JarSaver-nya. Nah, teman-teman tinggal cari tulisan file yang seperti ini ya. Itu biasanya di folder download ya, teman-teman tinggal cari di folder download. Kemudian cari file yang bertulisan seperti ini ya. Nah, di sini untuk ukuran aplikasinya sendiri di sini tidak terlalu gede-gede banget ya. Jadi untuk video kali ini Mimin kasih sekaligus dua aplikasi ya guys ya. Dan di sini kita langsung mengekstrak filenya dengan cara menekan tulisan ini, pilih salah satu ya. Terus tekan tulisan lihat, kemudian tekan lagi, kemudian tekan install ya. Nanti di situ akan mengekstrak filenya secara otomatis dan langsung memasang atau menginstal aplikasinya ya. Nah, di sini teman-teman tidak memerlukan password saat mengekstrak filenya, tentunya gratis ya guys ya. Nah, di sini Mimin sudah memasangnya atau mengekstraknya, jadi saya tidak perlu untuk menginstalnya kembali ya guys ya. Kita langsung saja review aplikasinya ya. Nah, di sini saya sudah berada di dalam aplikasi yang pertama atau yang ke-1 ya. Nah, jadi untuk aplikasi ini tidak memerlukan kita mendaftar ya. Kita tanpa harus mendaftar itu bisa. Bagi teman-teman yang juga pengen mendaftar ya, silakan mendaftar saja ya, kayak gitu. Dan tentunya caranya itu gampang banget ya. Nah, di sini saya tidak perlu mendaftar karena cuma pengen nonton-nonton saja ya guys ya. Nah, di sini pokoknya teman-teman pasti sudah banyak yang tahu tentang aplikasi ini, dan aplikasi ini memiliki 5 menu ya. Jadi di setiap menunya itu memiliki menu yang masing-masing kayak gitu. Nah, di sini saya akan ke menu yang pertama ya. Kita pergi ke salah satu room hostnya. Nah, di sini saya sudah berada di salah satu room hostnya. Jadi kurang lebih untuk penampilan di dalam roomnya itu seperti ini ya. Menarik ya guys ya. Dan di sini teman-teman tidak bisa typing atau tulis pesan ya, karena di sini harus VIP ya, atau menaikkan level terlebih dahulu agar teman-teman bisa typing di dalam room ya. Kayak gitu, teman-teman tinggal top up saja ya, kayak gitu. Nah, di sini untuk menghilangkan kolom komentarnya yaitu dengan geser ke kanan saja. Dan di sini untuk aplikasinya itu enteng banget, tidak berat, di sini enteng banget ya. Jadi cocok buat HP-HP yang speknya rendah kayak gitu. Nah, di sini HP saya juga speknya rendah, di sini rekomendasi banget ya guys ya, kayak gitu. Nah, ini enteng banget, pokoknya nggak ngelag-ngelag lah ya.
Dan masih banyak juga yang seperti ini, teman-teman tinggal cobain saja sendiri dengan mendownload link yang sudah saya sediakan di kolom komentar. Oke, kita langsung coba ke aplikasi yang kedua ya guys ya, kita review. Nah, di sini saya sudah berada di dalam aplikasi yang kedua. Jadi di sini untuk aplikasinya tidak perlu untuk mendaftar juga ya. Di sini teman-teman tidak memerlukan mendaftar juga bisa, karena di sini tanpa harus mendaftar sudah bisa mengakses aplikasi ini. Dan untuk aplikasi ini mungkin buat teman-teman semuanya yang udah lama gabung di channel saya mungkin udah tahu tentang aplikasi ini ya, itu udah berapa tahun yang lalu, setahun yang lalu lah ya saya share aplikasi ini, dan ini updatean yang versi terbarunya ya guys ya. Jadi untuk aplikasi ini ada 4 menu ya. Jadi di setiap menu tuh memiliki menu masing-masing. Dan yang nomor pertama itu yang gambar rumah itu berbentuk aplikasi juga ya. Teman-teman tinggal cobain saja di situ dengan mendownload langsung. Kalau yang left-nya ada di nomor 3 ya. Kayak gitu. Teman-teman tinggal cobain saja sendiri ya, karena Mimin tidak mau mencobanya ya, kayak gitu. Dan tentunya untuk ini menarik banget ya, menarik karena di sini teman-teman sama kayak yang pertama tadi ya, sama ya kayak pertama tadi. Dan di sini teman-teman pokoknya bisa mendownload juga aplikasi yang serupa ya, kayak gitu. Semoga pastinya ini menarik banget ya guys ya. Bagi teman-teman mungkin yang belum paham silakan komen saja di kolom komentar ya guys ya. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk videonya sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang belum paham silakan komen saja di kolom komentar, atau enggak bisa langsung ke Instagram saya ya guys ya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum gabung, saran saya gabung saja dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa di-share dan di-like video ini ya guys ya. Agar Mimin selalu semangat memberi info-info terbaru tentang hiperaplikasi berikutnya nanti. Sampai jumpa di video berikutnya, saya akhiri. See you.